Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Ika Elesta. Dan ini ada Pira Celepir dan itu ada Kakuk. Ika minta maaf banget pada kalian semua karena Ika udah lama tak upload video. Mungkin minggu-minggu ini Ika jarang upload video sebab sebelum Ika yang sakit itu Bang Aziz sakit duluan. Pas itu Ika sakit juga guys, dan ini Ika udah lumayan lebih baik. Jadi 2 hari atau 3 harian Ika cuma tidur mulu karena ya sakit gitu. Jadi ada silesma atau batuk pilek kayak gini. Dan sekarang Mas Aziz baru aja bikin sambal nasi lemak guys. Ika mau kasih tunjuk ke kalian. Mohon maaf banget, pokoknya Ika udah lama gak upload ya. Semoga kalian tetap setia nonton vlog-vlog terbaru Ika. Dan ini Ika tuh lagi ada di dapur. Tuh ada nasi lemak, itu ada nasi lemak yang terbalik. Ika akan bagi tunjuk sambal yang dibuat Bang Aziz. Nah ini dia guys, jadi sambalnya udah jadiin, udah apinya udah dimatikan. Ini udah pecah minyak, sambal merah sangat. Dan ini tuh unik banget guys, Ika punya, apa ini, spatula tuh apa ya Fevi? Ini tuh kita buat sendiri, kita rakit sendiri macam ini guys. Tara, ini tuh panjang banget. Nah, panjang banget kan. Dan kita masih pakai kayu bakar. Dan Ika punya 3 guys, 1, 2, 3. Jadi everyday atau setiap paginya kita masak pukul 1 pagi. Pukul 2. Pukul 2 pagi. Terus jadi ini tuh dipakai semua guys. Ini sama itu tuh dipakai semua. Ini buat masak nasi, dan yang satu buat sambel, buat lauk pauk, dan ada kompor untuk masak lauk pauknya juga. Dan ini ada Bang Aziz guys. Halo Bang Aziz, apa kabar? Beli KFC. Dia beli KFC KW guys. Jadi selama Ika sakit, Bang Aziz yang masak guys. Xiaomi Daman. Jadi dia tuh karena dia pandai memasak, jadi dia masakkan untuk Ika dan Kakung. Dan untuk Kakung tengah tidur guys. Meskipun Ika sakit, nasi lemak cili api tetap niaga ya guys. Kalau kalian mau order masih boleh kok untuk bersedekah kemana, ke masjid ataupun ke orang-orang yang tidak mampu, karena berbagi itu tidak akan mengurangi rezeki kita guys, malah melipat gandakan rezeki kita. Begitu. Sedang buat apa Bang Aziz? Parking motor. Parking motor. Tengok sini sini sini. Nanti kalau tak hujan potong rambut ya. Biar kemas. Rambutnya macam apa ini? Macam Maggie. Maggi kari. Lama mata makan kari. Kemana kita nak cari kari? Kari. Kari, mam, tutuh kari. Sotam, kena lawo. Oke guys, ikutin terus vlog Ika hari ini. Ika pakai jaket nih. Ada Celepir. Celepir, what is your name, Celepir? Ika punya pandan banyak kali guys. Tengok nih, tara, ini bener-bener fresh pandannya, cantik-cantik kan. Warnanya tuh masih bener-bener bagus, warnanya hijau sangat. Jadi karena Ika tuh susah mencari pandan, Ika tuh selalu borong punya orang. Tapi ini tadi dibagi guys, dikasih free. Terima kasih untuk yang udah bagi. Terima kasih Bocil. Dan juga Ika itu nanem pandan banyak banget di sana, di kebun bagian sana. Tadi sore, tadi petang Bang Aziz sudah tanam banyak banget. Dan pokoknya ikutin terus vlognya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen guys. Jangan skip iklannya ya, karena Ika butuh pundi-pundi rupiah guys. Oke. Guys, kita mau makan namanya kerupuk. Di sana namanya ya kerupuk.
namanya apa kali kerupuk goreng wedi, kerupuk goreng pasir. Nah, jadi kita mau makan pete sama kaku sama celepir. Berat ya celepir. Ya. Ya. Ora doyan wae. Wah, kok. Rasanya kayak enak. Makan guys. Ambunya bebas. Ambunya bebas. Goyang ini macam kambing. Sudah no. Ini namanya tuh petis guys. Ini dari kambing apa sapi tuh kira sana? Kambing. Sapi. Petis. Tidak percaya ya guys. Ada yang bengok. Asin, baunya enak. Baunya. Biasanya enak yang putih. Hari ini saya nak mereview sebuah moto yang selalu dipakai untuk niaga. Ini moto Yamaha. Dia punya jenama Mio. Kalau dekat Malaysia namanya Ego, Ego S. Nah, ini yang selalu dipakai untuk niaga nasi lemak. Walaupun tak cantik, tapi ini berguna sangat, guys. Kamu mau cerita dikit nih guys. Jadi sekarang tuh lagi hujan di luar. Itu lagi hujan dan kita itu benar-benar di tengah hutan. Enggak ada di tengah hutan juga sih. Di tepi paling tepi kampung Nika. Jadi di ujung ya udah sana tuh udah hutan pokoknya. Sekarang lagi hujan, dingin. Enaknya tuh makan yang hangat-hangat ya, tapi enggak ada. Enggak ada. Dan Nika mau cerita. Jadi setiap hari yang tidur sini itu bukan Ika guys. Jadi Ika tuh tidurnya di rumah yang biasanya Ika buat vlog itu. Yang tidur sini itu cuma Kakung seorang guys. Jadi biasanya itu Kakung tidur sendiri di sini. Terus biasanya di sebelah sana itu kan ada kandang kambing. Nah itu biasanya ada ponakan Ika, anak buah Ika yang juga jaga kambingnya di sana. Jadi dia juga kadang tidur sana juga guys. Jadi Kakung masih ada temennya, tapi seringnya sendiri. Aduh, kasian banget Kakung. Dan Kakung tuh sampai bawa itu guys, sampai bawa TV, semuanya, rice cooker dan lain-lain semua udah di sini. Jadi di rumah Ika yang sana itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Ika mau makan, Ika mau ngapa-ngapain itu semua di sini guys. Ya, kalau balik ke sana cuma tidur ataupun mandi. Itu saja. Selebihnya Ika seringnya di sini. Sama Bang Aziz, sama Kakung, sama anak buah Ika. Karena anak buah Ika juga banyak banget, guys. Dan Ika tadi baca komen di YouTube. Ika kan semalam posting foto. Nah, captionnya Ika bilang gini, yang lagi nungguin vlog terbaru Ika, mohon maaf ya, Ika belum bisa upload video. 3 hari ini Ika sakit, mohon doanya untuk semua Ika ya, agar Ika bisa bikin vlog lagi. Nah, alhamdulillah sekarang udah bisa bikin vlog. Dan terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang udah doain Ika untuk kesembuhan Ika. Dan Ika ada gagal fokus nih guys, ada beberapa komen yang bikin Ika tercengang. Bang Aziz, sini, karena bagi tunjuk Abang Aziz. Jadi Ika semalam posting foto di komunitas. Nah itu tuh ada yang doain kita. Jadi ada yang salah paham. Semoga cepat sembuh Ika. Bawaan kuda tuh. Masih ada lagi. Baby sehat, semoga Ika dan baby sehat. Ada baby ke Ika, semoga Ika dan baby sehat. Semoga Ika hamil, sakit itu bagus. Sakit bawaan momongan loh.
Dan ini juga ada dari teman-teman yang banyak doain kayak gitu juga. Terima kasih atas doanya. Semoga Ika bisa segera juga doakan. Semoga nasi lemak Ika ini cepat berkembang. Hamil, belum hamil lah. Oh iya benar. Sekarang Ika memang belum hamil. Jadi doakan aja yang terbaik untuk Ika. Jadi doakan juga untuk perkembangan nasi lemak Cili Api nanti kedepannya seperti apa agar lebih cepat lebih cepat berkembang gitu loh guys, agar Ika punya tabungan untuk si baby nantinya. Doakan ya, doakan guys. Terus apa nih? Dan Ika juga baru aja baca komen, ada yang bilang katanya Bang Tamaji dan Kapten baru aja terkena COVID guys. Jadi ya Allah, Ika benar-benar shock semalam karena Ika tuh tengah malam, mungkin pukul 2 pagi, Ika buka handset, buka handphone, Ika tengok YouTube, lihat vlognya Bang Tamaji. Kalau beliau sedang dirawat di hospital, jadi Ika doakan ya Allah Bang Tamaji semoga cepat sembuh dari COVID, semoga lekas sehat. Dan keluarga katanya anaknya juga kena, dan juga Kapten katanya juga kena, Mbak Dia juga kena, tapi udah sehat alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan yang baik, imunitas yang baik, minum vitamin, makan sayur dan buah guys, minum air putih yang banyak, itu penting banget. Karena Ika pun lagi drop kayak gini, ini bukan COVID, jadi ini Ika sedang flu dan sakit biasa. Dan di sini memang lagi musim hujan guys, jadi wabahnya tuh kayak baru nongol gitu loh. Tapi alhamdulillah di sini banyak yang tapi alhamdulillah. Tapi kok potongan ya Pep? Tapi alhamdulillah di sini semuanya negatif guys. Minta doanya aja semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan kita semuanya. Oke, terima kasih ya guys sudah ngikutin vlog Ika hari ini. Kita tengok sekejap saja. Bang Aziz sedang apa? Jadi everyday, karena Ika sekarang tuh udah nggak bikin masak, nggak ikut masak guys Ika. Sekarang tuh udah jadi apa? Ibu negara Bang Aziz. Jadi Bang Aziz yang buat lauk pauknya, dia sekarang sedang masak. Please, your Iki lah ono se. Iki lah ono se. Ini bumbunya guys. Jadi Bang Aziz tuh setiap malam lagi bumbuin ayam untuk digoreng besok pagi. Nanti diletak di peti es atau kulkas. Apa ini? Apa yang ini, Fafi? Iya, panas. Kamu sama jemang enak ini tuh, sayangku. Dan seperti inilah kondisi dapur Ika setiap hari ramai. Tapi malam ini sebab hujan jadi agak sepi biasanya. Udah buat kebanyakan banget, guys. Oke, guys. Terima kasih udah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, ya, Kong. Subscribe. Tak tidur. Yo, mati tidur, darling. Jangan lupa subscribe, guys. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.